Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Seperti biasa, di video kali ini aku akan membahas mitos atau faktakah ketika teman-teman meminum air es, maka akan menambah berat badan teman-teman. Pasti teman-teman pernah mendengar istilah tersebut kan, atau kalimat tersebut. Nah, kita cari tahu jawabannya mitos atau fakta. Sebelum aku membahas, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya, oke? Oke, langsung saja kita bahas. Tentunya seringkali kita mendengar ada orang yang mengatakan jangan minum air es, nanti kamu jadi gemuk. Seperti itu. Berarti ketika itu merupakan fakta, untuk orang-orang yang kurus lebih baik banyak minum air es dong. Sedangkan untuk orang-orang yang gemuk tidak meminum air es gitu. Untuk mencari tahu jawabannya, kita bahas sekarang juga di video ini. Jadi tonton sampai selesai ya. Air es itu, menurut orang-orang yang awam, mereka berpikir bahwa suhu dingin akan membuat beku lemak yang ada di dalam tubuh kita, sehingga lemak akan menumpuk semakin banyak dan semakin terlihat gemuk. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Ketika kita meminum air es atau air dengan suhu yang dingin, maka secara otomatis tubuh akan menetralisir suhu dingin tersebut disesuaikan dengan suhu tubuh teman-teman, sehingga ketika air tersebut masuk ke dalam tubuh kita, maka suhunya sudah tidak dingin lagi, melainkan sama dengan suhu tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sehingga air putih atau air es bisa menggemukkan badan teman-teman itu merupakan mitos, karena di dalam air putih yang dingin sama sekali tidak mengandung protein, karbohidrat, kemudian vitamin, kemudian kalsium juga tidak ada. Jadi semuanya nol, kalori pun juga tidak ada. Sehingga mana bisa menaikkan berat badan jika nilai-nilai gizinya semuanya adalah nol. Oleh karena itu, teman-teman tidak usah khawatir, bagi yang gemuk tidak usah takut untuk meminum air dingin. Cuma memang ketika kita sedang makan kemudian meminum air dingin, sehingga nafsu makan kita akan semakin bertambah. Karena ketika kita minum air dingin, tenggorokan kita akan merasa lega dan segar, sehingga nafsu makan akan bertambah. Mungkin itu yang akan menyebabkan teman-teman menjadi berat badannya naik. Tetapi bukan karena air dinginnya ya. Lain lagi ketika air dinginnya adalah berupa minuman yang manis-manis seperti soda, susu, sirup, dan sebagainya. Tentunya minuman dingin tersebut akan membuat teman-teman gemuk karena tinggi kalori. Sedangkan kalau minuman atau minum air putih yang dingin, tentunya tidak akan menaikkan berat badan teman-teman. Nah, sekarang sudah tahu kan jawabannya bahwa meminum air putih dingin itu tidak akan menaikkan berat badan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang merasa kurus, tidak perlu repot-repot meminum air putih dingin sebanyak-banyaknya. Dan bagi teman-teman yang gemuk, tidak perlu repot-repot juga untuk menghindari meminum air putih yang dingin. Seperti itulah informasi yang saya berikan untuk saat ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like-nya dan share ke seluruh sosial media teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga informasi dari saya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga teman-teman sehat selalu dan have a nice day.